Hey, what's up guys? So ni saya merempit sikit dekat Langkawi. Kita dah pagi lari. Kita bersantai-santai hari ni naik motor sebab kita nak pergi event santai Art and Skate. Jom kita tengok macam mana dia pergi. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai dekat SB Cafe ni. So hari ni ada event Art and Skate. So kau nak tahu apa yang ada dalam event ni, jomlah kita saksikan. Let's go man. So kalau kau masuk dari belakang, dia orang ada sediakan tempat untuk peniaga. Mereka jual produk-produk mereka dan kau orang juga boleh membeli belah dekat belakang ni. Ada souvenir, ada baju, ada makanan, ada aiskrim, ada juga macam-macam lagi lah. Dan ada aktiviti lain juga dekat belakang ni. Memanah daripada Wave Archery. Dan kita lihat pula di bahagian depan cafe ni, kalau korang masuk memang vibe dia lain macam. Dia memang orang kata macam konsep rumah kayu macam tu lah. Jom kita tengok dekat belakang pula apa yang berlaku di hari kejadian. So, event pun dah berlalu. Kita nak interview sikit abang ni. Okay abang, kenalkan sikit nama abang. Saya Afam Nasir daripada Tentu Hala Kolektif. Tentu Hala Kolektif yang kita pergi lain macam itu hari tu. Yeah. So, abang boleh cerita sikit tak? Event ni dia kolaborasi dengan Balai Seni Negara, Pak Bantuan Tabung Bantuan Seni. So, kita nak promote sukan, bergabung dengan seni. So, dia lagi kata lagi meriah lah. Yalah, betul lah. Yeah. So, hari tu kita dah tengok ada lain macam. Kita dah ada Art and Skate. So, adakah lepas ni akan ada lagi benda-benda sini? Ada. Pasal kita punya mission kat sini ialah kita nak provide community dengan quality events. Tak kisah sukan, music ataupun seni. Kita nak bagi exposure dekat orang-orang Langkawi ni dengan quality punya program lah. Dan diharap kita dapat uplift kita punya community punya spirit, community punya exposure dengan benda-benda yang baik-baik lah. Yes. Pulau yang cantik, penuh dengan seni, ditambah pula dengan event sukan, jangan lupa. Boleh follow Tentu Hala Kolektif dekat Instagram. Follow kami lah untuk dapatkan info-info event-event yang akan datang. Yes. Dan juga hasil kerja kami kat mana-mana. Yes. Kalau nak tiru untuk buat sendiri, silakan tiru. Yes. Itu dia guys. Hari pertama sudah berlalu, jadi di hari kedua event Art and Skate. So kita nak borak dengan artis-artis yang lukis skate tu. Kita nak borak dengan pengunjung, kita nak borak dengan organizer kat sini. So jom kita tengok reaction mereka. Bukan sahaja yang tua, yang muda pun ada. Jom kita tanya adik kecil ni. Hai, nama saya Adam. Saya pandai naik skateboard. Saya suka naik skateboard sebab best. Basikal pun best kalau untuk kanak-kanak besar je. SB Burger. SB Burger lah. SB Burger. Hari ni saya bersama dengan salah seorang artis yang melukis benda ni. So kita ada abang ni. Abang kenalkan nama sikit abang. Okay, nama diberi Alif Syukri. Okay. Saya berasal dari Sabah. Dari Sabah eh? Then, yeah. Jauh. And then tu lah, buat masa ni saya dah stay dekat Langkawi.
my first art lah in Langkawi. Sebenarnya saya dapat info lah daripada pengurusan ni, macam tempat ni, dia nak artwork yang something yang nonsense and funny lah. Ooh, macam tu lah. Instagram saya ALIXF and then Syukri je. Itu je, kalau nak follow. And then buat masa ni saya tak ada lagi page yang untuk art saya, but in coming soon I will make one. Maybe can grow something kan? Yeah, we can grow something here bro, here Langkawi. New generation in Langkawi. Kita layan dulu suasana kat sini. Jom kita tengok. Okay, so hari ni saya bersama salah seorang pengunjung lah dekat sini kan? Betul, pengunjung. So boleh kenalkan nama sikit tak? Okay, so hi, nama saya Faiz. Saya from Terengganu, dari Terengganu dengan geng-geng saya. Kita support member kita orang ada buat sikit demonstration. So sambil-sambil support dia punya demonstration tu, kita datang cover sikit lah event ni. Tengok apa jadi, tengok vibe-vibe kat Langkawi ni apa yang best. And so je lah, honestly we quite surprised lah dengan vibe Langkawi kan. Tengok lah tempat ni macam kan. Nama saya Amirul Firdaus Ahmad Jeffrey. Asal daripada Perlis dan menetap kat Langkawi ni dalam 10 tahun. So dekat SB ni, apa yang penonton perlu tahu, apa yang ada kat SB ni sebenarnya? First kat SB ni, kita utamakan skateboarding lah. Dekat atas ni kita ada music studio. Tapi buat masa ni untuk saya sendiri dengan kawan-kawan je lah. InsyaAllah soon kalau dah kita upgrade sikit, mungkin boleh buat hire untuk orang main record kat sini. Pasal ada vibe yang lain daripada studio betul, lain yang tak dapat kan. Lepas tu ada kopi, ada food lah ni. Ada Instagram ke apa kan? Instagram ada, boleh check sb.lgk. Facebook pun ada, SBLGK. Pastikan anda datang di SBLGK. Kalau tak ada event pun Boleh main. Minum kopi, lepak lagu, nak belajar main skate pun boleh. Ya, betul. Assalamualaikum, nama saya Isman Malik. Oh, you call me King I, not G Kapai, you know. So we are from I Mangrove Langkawi, Kuala Temoyong. Special menu kami adalah mi kari ipoh dan mi kicap and kecoh kicap. Kalau nak tengok saya pergi ke I Mangrove, boleh komen kat bawah, like bagi banyak, share bagi banyak. Yeah! Ya man, faya! Apa nama saya? Nafi Samsudin. So daripada Indah Cafe, so kami jual apa, burger, ada burger vegan, cookies. So kalau nak lebih tahu lagi, datang ke cafe. Macam-macam lagi kita ada. Semuanya vegetarian, vegan. Area Pantai Cenang. Pantai Cenang. Yeah. Yeah. Abang Jo. Okay, Abang Jo, kali ni event apa pula Abang Jo? Boleh cerita sikit? Ni event art and skate. Hari ni kita buat art daripada skate, daripada bowl tu sendiri. Bila bowl tu dah siap, jadi kita buat art dalam bowl tu dalam 4 hari. Dan 2 hari masa event ni kita ada artis-artis lokal lah sini yang buat art atas deck skate. Saya pun seronok lah kat sini. Jadi adakah lepas ni akan ada lagi event macam ni? Lepas ni kalau kita dapat lagi support daripada Balai Seni Negara Langkawi, jadi apa-apa event yang kita boleh buat dengan art, kita akan cubalah. Jadi maknanya event kesenian lah, seni apa-apa lah kan. So Abang Jo ada apa-apa tak nak beritahu kat penonton di luar dan di dalam Langkawi? Seperti yang saya cakap sebelum ni juga, kalau boleh sama-samalah kan orang-orang Langkawi, kita support seni dekat Langkawi ni, sebab memang pulau ni dia memang penuh dengan orang-orang seni. Pulau ni sendiri berseni, jadi harap-harap banyaklah kan event untuk naikkan seni dalam masa yang sama untuk pelancongan dan semua orang-orang Langkawi yang boleh cari makan lah sama-sama kan. Instagram personal saya Joe PV Music. Kalau ada apa-apa idea ke nak buat tentang seni, ada event-event, boleh jumpa saya atau jumpa je Brother Naim kita. Itu dia daripada Abang Jo. So, terima kasih Abang Jo. Alright. Sama-sama. Okay, kita jumpa lagi di event yang akan datang kot kan? Kita jumpa lagi di video event yang akan datang kan? Okay. Itu saja art and skate. Kalau korang suka event-event macam ni dan nak saya review ke event-event lain, boleh komen dekat bawah. Pastikan anda tulis sesuatu untuk saya baca. Terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.